bagian ini. Duit aku udah kekumpul banyak, guys. Yes. Bisa beli ini, Cinggu. Cermainnya gitu. Oh my god. Nggak lucu. Hi guys. Hai. Kenapa kok suaranya mam-mam? Iya, kenapa emang? Hai. Stumble tuh apa? Oh, itu ya. Ada lagi showroom. Enggak, besok aku gak sebut. Iya. Hai, udah makan? Udah, aku makan banyak banget hari ini. Aku makan nasi ayam, ayam stop. Terus aku makan nasi bakar. Terus aku tadi makan udon, ramen, udon. Terus aku makan banyak banget hari ini. Aku mau cerita minggu ini tuh banyak banget kegiatan karena ada Sonichi Banzai sama latihan buat graduation ya Kak Anin kan. Happy graduation Kak Anin. Masya Allah, keren sekali, silakan. Sama aku pengen tahu ini loh guys, kalian tuh bosen gak sih kalau misalnya nanti aku akan terus menanyakan don't touch atau boom shake shake boom? Karena jujur punya dua pilihan tuh sulit ya ternyata. Berarti kan punya dua opsi tuh sulit ya. Tapi gak apa-apa. Buat kalian lebih suka don't touch atau boom shake shake boom? Sebenernya aku udah pernah nanya sih di Twitter, tapi aku pengen aja nanya. Maksud aku tuh kayak takutnya terlalu makan durasi gitu loh. Terlalu banyak makan durasi di aku. Tapi tadi aku nanya, katanya sih it's okay. Kata Cishani sih gak apa-apa. Itu kan kalian sukanya don't touch. Tapi pas di teater, pas aku nanya, kalian mau boom shake atau don't touch? Pas langsung kayak boom, boom, boom gitu. Saya belum ngantuk, aku ngantuk tapi aku penasaran mau showroom aja. Kayak lagi mood untuk berbincang-bincang lebih banyak. Oh iya, jadi ini aku cerita ya. Tapi kalau muka aku lagi jelek kayak gitu, it's okay ya guys. Jangan di screenshot ya. Kayak gini aja kali ya. Tapi aku gak punya kunciran. Ini ada karet, tapi karet ayam gini. Coba sih tadi pagi teteh aku makan sesuatu. Yaudahlah ya, begini aja. Tuh kan Ike ibu-ibu. Yaudahlah ya. Kencana. Gini aja ya. Jadi minggu ini tuh aku kayak full banyak latihan gitu loh. Pertama tuh latihan graduationnya Kak Anin dulu. Terus semua berjalan dengan lancar. Terus abis itu kita latihan banzai. Jadi latihan banzai itu cuma 3 hari. Keren kan kita? Ya kan? Keren kan? Jadi latihannya tuh 3 hari bro. Tapi gak apa-apa, maksud aku kayak aku pengen cerita aja ke kalian. Terus aku pernah PM bilang hari ini banyak joget. Karena aku tuh hari itu aku tuh take video yang pop pop guess who.
ting dong itu kayak, ya aku pengen kayak, itu tuh sakit banget. Jadi kan ada gerakan yang di bawah gitu kan, gerakan apa sih namanya, ta 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 ta. Nah, itu sakit banget sampai pinggang aku biru-biru. Jesse sininya biru-biru, guys. Tapi sekarang udah sembuh jadi Gwencana. Terus apa lagi ya? Tapi aku suka sih. Kayaknya aku akan berniat sama Jesse untuk bikin lebih banyak video dance-dance gitu. Cuman jangan ditungguin ya. Jangan ditungguin, oke? Okay? Kalian harus menunggu seseri press dari kita aja, oke? Gerakan tabok lantai. Iya, betul. Menurut kalian gimana, guys? Sama coveran dari aku, Kak Anin sama Jesse. Jadi, Kak Anin tuh kayak ngajakin kita berdua gitu kan. Ayo dong, aku mau ini, mau graduate kan. Ayo kita bikin apa namanya, cover dance gitu buat aku, gini gitu kan. Terus aku bilang ayo. Nah sebenarnya tuh kita tuh sudah merencanakan itu tuh udah dari lama, guys. Maksudnya tuh nggak cuma sama Jesse doang ya, jadi kayak bareng-bareng gitu loh. Niatnya tuh kita sama Kanin tuh mau bikin Twice Cry For Me, tapi karena itu perlu memerlukan banyak member, jadi tuh cuma wacana doang. Jadi kayak apa namanya, karena banyak banget member tuh ya udah kayak ayo ayo, tapi nggak jadi latihan gitu. Terus kita belajar sendiri kan. Terus akhirnya jadinya cuman aku sama Jesse doang, karena ya udah kita berdua doang kayak ya udah deh ayo kanin kayak gitu, karena udah lama juga kan. Terus habis itu ya udah kita latihan deh, itu kita ngulik sendiri. Aha, ngulik sendiri, guys. WD keren dah ya. Terus kita tuh kayak, duh kita bisa gak ya? Ternyata aku tuh kayak takut gitu loh, kayak nanti hasilnya bagus gak ya? Terus kayak nanti rapi gak ya? Soalnya kita tuh cuma latihannya 3 kali doang. Terus ternyata pas mau di take videonya, hasilnya bagus. Maksudnya lumayan lah ya, walaupun ada beberapa part yang kayaknya gak sama. Cuma kayak kalian juga senang-senang aja kan? Ya kan sih? Ya omong aku udah mendingan gak? Kenapa ya omong aku? Gua udah mendingan gak? Giginya, bengkaknya. Iya, udah mendingan. Waktu hari pertama operasi aku gak pernah ngeliat ada bengkak. Udah. Take berapa kali? Kayaknya lebih dari 10 kali deh. Kayaknya ada deh, lebih dari 10 kali. Soalnya kan kita tuh maunya kameranya tuh ini juga kan, maksudnya kayak ngikutin yang kayak oh ya kita tuh ngecover itu tuh yang end mix sama apa sih koreografernya apa gitu ya, aku lupa. Itu tuh aku jadi Kyujin, Kak Anin itu jadi Jinny, terus kalau Jesse tuh jadi Jiwoo. Kalau kalian gak tau NMAX, kalian cari tahu sekarang. Terus kita tuh kayak minta, Kak tolong dong, kita maunya kameranya tuh gini. Jadi tuh kayak kita juga take berkali-kali, karena kita juga belum puas gitu loh sama hasilnya. Karena itu kan juga terakhir kan, jadi kita pengennya maunya yang kayak bagus gitu, sekalian bagus gitu. Macam betisnya besok ada upacara. Oh iya, kalian udah pada masuk sekolah ya? Gitu. Jadi take berapa kali gak tahu sih, tapi kayak lebih dari 10 kali. Atau gak ya 10 kali. Gitu. Itu sekali take. Karena biar bagus gitu. Besok tanggal merah ya. Betul, aku besok meet and greet, yay! Besok aku meet and greet. Kenapa ya? Ya besok aku meet and greet. Terus sampai ketemu. Aku besok meet and greet pakai baju buatan aku.
hasil jahitan aku. Oke. Aku enggak dapet tiket. Kenapa emang? Oh iya. Apa sih? Emang besok tanggal merah? Enggak. Ada disco dari Kak Lutpan Sarange. Ih, kok aneh ini. Yep, mungkin. Show lagi kapan? Tungguin aja ya. Gimana ospek Cisyani? Iya, jadi tuh gini ceritanya. Niatnya tuh kayak Ola tuh mau bikin apa, ngajakin enggak, kayak Cisyani, siapa ya tadi yang ngajakin ya? Pokoknya tuh pengen bikin TikTok jelek gitu kan. Tapi Kak, tapi gak jadi, gak tahu aku lupa tadi kenapa gitu. Terus terus aku akhirnya bikin video di TikTok kayak Cisyani yang kayak 3 menit doang gitu. Nggak ada lagu-lagu yang kayak TikTok jelek kayak gitu, bla 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 gitu. Jadinya yang ngidein itu kayak nanti Cisyani ini ya, gitu tuh kayak es jeruknya crispy gitu loh, ngerti gak? Terus habis itu ya udah nanti gini, ide deh. Jadi kayak nggak direncanain tapi direncanain, gimana ya, gitu deh. Post draft TikTok. Ntar ya. Oh ya, terus tadi ketemu Kak Baby juga. Nanti aku pengen buat video sama Kak Baby kan. Tapi Kak Babynya udah pulang duluan. Tapi aku pengen bikin baby mata crispy. Tapi Kak Babynya udah pulang. Chat aja. Chatnya aku biasanya DM sama Cisyani, guys. Masih ya kalau Kak Syifa Deana Sarange. Nih, bukti aku DM sama Cisyani, aku bahas ya. Cisyani lagi jalan-jalan sama kafe nih, guys. Makasih Kak Syifa Deana Sarange. Bener. Sebentar. Percaya kan sekarang Coach Shani itu milik aku, guys. Jadi kalian tuh tidak bisa menyangkal itu ya. Oh ya, aku punya cerita seru nih. Kan aku udah lama gak ketemu sama Christy ya. Terus aku tuh pengen aja cerita
cerita yang gak bener gitu ke Christy. Nah, aku cerita gini guys. Christy, kamu mau aku kasih fun fact seru gak? Oh iya boleh gitu kan. Terus aku bilang gini, fun fact number one. Kamu tahu gak sih Christy, kalau misalnya penguin itu kulitnya itu warna biru dongker. Emang iya, kata dia kayak gitu kan. Terus aku bilang, iya, masa kamu kayak gitu aja gak tahu sih. Lihat aja tuh Amerodo Woodson, warna kulitnya tuh biru dongker. Ya kan? Bener kan? Terus aku bilang lagi, kamu mau gak dengerin fun fact lagi? Oh boleh, gitu. Tapi tuh Christy ngeselinnya adalah dia tuh gak percaya sama aku. Kayak aku tuh kesel, seharusnya dia tuh percaya sama aku walaupun ini sebenarnya cerita bohong, ya gak sih? Aku berharapnya tuh dia percaya gitu lah. Tapi dia tuh kayak pengen percaya, tapi tuh gak percaya gitu loh. Tapi kayak dia kayak sendiri tuh meyakinkan kalau dia percaya gitu. Terus habis itu aku bilang, okay, fun fact number two. Kamu tahu gak sih Christy, kalau penguin itu sekarang bermutasi ke kali. Terus dia bilang, ha emang iya? Terus aku bilang gini, iya soalnya mereka udah gak kuat lagi sama udara dingin. Dia di situ gak percaya, aku juga gak percaya sih sama cerita aku. Terus abis itu ini nih yang terakhir. Ini yang terakhir menurut aku agak lucu sih, karena kita sampai telepon Kak Baby. Jadi gini, aku bilang gini, Christy aku mau kasih tau kamu, tapi kamu harus percaya sama aku ya. Oh my god, ada disco lagi dari Kak Baby Romeo. Oh my god, sarangnya Romeo, aku Juliet. Juliet tuh yang cewek apa yang cowok teh? Oh iya bener deh. Iya, new visitor. Terus aku bilang gini kan, Christy kamu tahu gak bintang itu terjadinya karena apa? Kok bisa ada bintang tuh kenapa? Aku bilang kayak gitu kan sama Christy. Terus Christy jawab, emang apa? Gitu kan. Dia udah mau tertarik gitu dengan pembahasan aku tadi sebelum show. Sebelum show. Terus aku bilang gini, iya jadi bintang itu. Tapi aku ngomongnya serius, jadi kayak dia tuh aku ngomongnya serius, jadi Krista tuh kayak agak sedikit percaya gitu loh sama aku. Aku bilang kayak gini kan, jadi bintang itu terjadi karena meteor-meteor tuh pada jatuh, terus bergesekan, terus terjadi pencahayaan. Jadi kalau kita lihat bintang di langit itu, bintangnya jadi bercahaya. Terus dia tuh agak, ha emang iya? Tapi kok kamu bisa ngomongnya kayak gitu sih? Itu berarti udah tertarik gitu kan? Ya gak sih? Udah tertarik kayak gitu. Terus tiba-tiba kita telepon Kak Baby, karena Kak Baby menonton kan. Terus aku tanya sama Kak Baby, tapi kalian tahu jawaban Kak Baby itu lebih tidak make sense lagi. Karena dia jawab gini, iya jadi bintang itu terjadi karena alam semesta itu terguncang-guncang, makanya ada bintang. Kan berarti kelihatan kan guys, kalau yang paling suka bohong tuh siapa? Aku dimarahin gak ya sama Kak Baby kayak gitu? Aku gak chargeran pen. Iya. Enggak, ini Yang kardus. Ya sabar dong. Ya sabar aku aja. Kak Baby tuh kayak apa ya, dia tuh aku kira dia akan menjawab dengan serius kan, tapi ternyata itu dia juga tidak bisa memberikan jawaban itu dengan serius gitu, dan tidak meyakinkan kita, jadi lebih aku yang meyakinkan kan. Kak Bibi
lagi showroom. Kak Bebe lagi showroom, guys. Bohong. Kalian tuh jangan bikin aku percaya. Maksudnya aku tuh gak akan percaya. Tuh kan fans bohong tuh. Kalian di komenin kayak gitu. Oh my god, dari Kak I Love JKT. Oh my god, sarangnya. Semangat ya, bukannya udah harusnya tidur ya jam segini tuh. Coba kita lihat ya kalau di sana jam berapa ya. Hah? Cuman sejam dong ya, Bunyi. Selamat tidur Kak I Love JKT. Terus tadi ada Kak Shiva juga. Makasih ya Kak Shiva, sarangnya. Assalamualaikum. Nama Shiva tuh kayak menurut aku baik kayaknya gitu. Gitu deh. Jangan kakinya ngembal. Berarti kelihatan kan yang paling kayak sebenarnya tuh yang paling anak kecil tuh siapa? Itu ya Kak Baby. Maksudnya aku kira tuh dia akan jawab enggak gitu, jadi tuh bintang terjadi karena gini. Dia ngomongnya, enggak tahu bintang itu terjadi karena alam semesta diguncang-guncang. Jadinya bintangnya ada. Terus kayak berarti itu menurut aku kayak agak enggak bingit sih. Aku jangan bilang Kak Baby ya. Awas. Oh, kalian cepu, nanti aku gak mau don't touch lagi. Sama boom, shake, boom. Nyanyi mood ada disco, jangan deh. Udah malam. Apa sih kalian tuh ngapain kalau cepu? Ah, boleh tahu. Katanya kalau orang cepu itu dosanya. Aku mau ngarang, tapi aku kayak gak tega gitu loh, masa aku ngarangin 2000 penonton kan kayak jangan. Dari Kak Baby Romeo. Jangan ini Kak Baby Oshi ya. Hai. Enggak sih kayaknya. Kan Kak Baby bye. Kau yang bisa orangnya. Olah-olah dari Cishani. Olah-olah dari Cishani. Aku dapat ini, dapat permen coklat strawberry gitu. Ada bobo sini, ada lagi showroom. Tolong nyalain asinya dong. Dia yakin bobo sini. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak mama nggak mau kalau malam-malam disuruh pindah ya. Ya kalau ada nggak bisa tidur ya aja pindah ke kamar mama. Ada kalau nggak bobo mama tidur jam 2, jam 3. Enggak. Oh ya. Enggak. Deh. Apa sih? Mama. Mama jangan nyalain AC aja, ternyata kedinginan. Iya, ada kepanasan. Kan? Ada lagi showroom. Tatanya kasihan, bobo pileknya. Tuh kan guys, ini adalah penyebab aku bobo tuh digigitin nyamuk. Karena teteh aku tuh AC-nya gak kuat. Dia tuh maunya AC-nya tuh 2-4, sedangkan aku maunya 16 derajat. Kan kalau aku digigit nyamuk tuh gara-gara AC-nya 2-3, aku maunya 16 supaya nyamuknya itu terbang-terbangan. Ade sama mamah yang doyan AC, teteh sama ayah. Ya teteh bawa sama ayah aja. Ya di sini. Enggak mau, hari ini di sini. Serah. Teteh sama mama teh. Jangan. Gimana aku nanti aku bakal digigit nyamuk karena ini.
enggak sih, lebay lebay. Ambil tengah 20 derajat. Iya, aku 20 sih enggak apa-apa sih. Cuman teteh aku tuh kayak dia tuh enggak mau. Kayak aku bingung aja gitu. Engkau kedinginan sih? Enggak sih. Menurut aku itu normal aja. Normal-normal aja. Dan kalian biasanya nyalain AC tuh dinginnya berapa derajat? Oh ya, yeah. Kita ngomongin banza ya. Banza kemarin feelnya beda nggak? Menurut aku feelnya beda banget sih, karena biasanya tuh ada senior-senior yang kayak, ayo guys, ini kayak sekarang tuh kita kayak apa ya? Kayak ayo cinggu biar teman-teman kayak beda aja gitu loh. Bentar ya, kamsahamnida kakim kim, annyeonghaseyo sarangnya. Feelnya beda banget tapi seru gitu loh, soalnya kayak aku sih ngerasa kayak semuanya segenerasi sama aku ya, jadi kayak ya udah gitu loh, kita bareng-bareng show banzai hari ini. Tapi aku jadi ngebayangin kalau misalnya nanti udah nggak ada senior-senior atau misalnya seniornya tuh tersisa tidak banyak gitu ya, nggak kayak seperti kayak seperti sekarang. Iya benar, aku kayak oh, jadi gini rasanya gitu, ngerti gak? Oh iya, terus kemarin tuh aku bawa dakishime lagi. Aku seneng banget, aku kayaknya aku paling suka sama dakishime deh. Maksudnya dakishime tuh kayak bener-bener apa ya, unit yang paling berproses. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak tadinya aku masuk K3 terus bawain dakishime, itu tuh kayak aku gak ngerti cara bawainnya gimana. Terus kayak aku bawainnya terlalu gerasak rusuk. Terus pas bawain, pas apa ya, aku tuh bawain pas udah lama bawain dakishime kayak oh iya naik lagi. Terus kemarin juga apa pas Anif Theater yang pas ya nggak sih, Anif Theater yang cuman apa dikasih center unit song itu juga aku kayak lebih apa ya, lebih seru lagi bawainnya. Terus kemarin juga kayak aku ngerasa dakishime tuh kayak ya udah pakai ya gitu deh, ya apa sih ngomong apa sih, ya gitulah. Ini belakang aku foto sama cake, kue JKT. Tadang. Next show Jiko ingin don't touch. Oh oke, okay, boleh Kak Shifa. Tapi Kak Shifa nonton enggak? Terus di sini ada PC Renjun. Padahal aku sukanya sama aku juga suka sih. Tapi bentar. Tada. Orang gantengnya bunda. Nonton dong. Oke. Nanti bilang aja ya pas aku bilang mau don't touch atau shake boom. Don't touch gitu. Putih udah inget lirik belum? Oh iya, aku mau oke, 1, 2, 3. Aku mau minta maaf untuk kalian semua karena tadi perform pas RKJ Jiko Sokai yang kalian inginkan boom shake boom itu tidak berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena aku ke distract sama orang yang di belakang, member yang di belakang, aku lupa tadi siapa ya. Jadi aku tuh pas aku bilang Asika punya idola cantik, boom shake boom shake boom, dimanapun banyak yang suka. Terus ada yang offbeat gitu loh, walaupun sebenarnya aku juga nyanyinya agak offbeat sih. Terus tapi yang apa namanya, yang Sahudin tuh offbeat, aku jadi kayak nggak suka gitu kan. Gak bercanda. Aku kayak hah, kok offbeat ya?
kayak pada diri aku off beat juga. Terus tiba-tiba aku jadinya ngeblank gitu loh. Kan aku jadi lupa kayak apa ya lirik selanjutnya gitu. Ternyata kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju mundur maju cantik cantik. Wk klarifikasi. Iya, ini adalah klarifikasi dari saya Mutiara Azara tentang kelupaan lirik Chico Shokai Boom Shake 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 Boom. Jadi itu karena aku teralihkan dengan sautan yang seharusnya tuh sesuai beat gitu. Walaupun aku nyanyinya enggak sesuai beat. Ya karena aku tuh kayak takutnya memakan durasi gitu. Jadi aku kayak yang penting boom shake shake boom gitu. Sebenarnya setelah aku lihat-lihat ya liriknya tuh ada juga yang lucu gitu loh. Aku makin cantik kok marah. So, ya kita pokoknya setiap showroom aku kayak kita harus melihat lagu Syahrini itu ya. Apa namanya maju mundur cantik. Sedikit dikit kamu marah, aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana mana bagai burung dalam sangkar. Seperti itu jadi buah si malakama. Bentar, kita cari buah si malakama dulu kayak gimana. Buah si malakama. Oh, kayak salak ya. Aku belum pernah guys makan buah si malakama. Boom, boom shake shake boom, mood banget. Oh my god, oh yeah. Kamsahamnida, nomu happy. Katanya buah kelengkeng, oh. Kemarin NCT ke FX Mute ketemu gak? Ketemu dong. Ketemu dong. Makasih kak Baby Romeo. Sarang he. Oke, mana lagi ya? Kita baca yang oh. Kita nyanyi lagi aja ya. Shake, sedikit-dikit kamu marah. Aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana bagai burung dalam sangkar. Seperti itu jadi buah si malakama. Aku cetak aneh. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana jangan sampai sama cantik. Seperti itu. Oh my god, terima kasih kak Yosara. Oh my god, sarang ya kak Yosara, tidur aja. Guencana, guencana. Kak Yosara, guencana yo. Kak Yosara harusnya tidur gak sih? Yaudah ini aku nyanyiin biar bisa bobo ya. Kita mau marah. Gak apa-apa kok. Cincayo. Tau gak cincayo tuh artinya apa? Cincayo tuh kayak beneran. Terus kayak guencana tuh gak apa-apa. Guencana yo itu kayak gak apa-apa kan? Kayak gitu. Guencana yo. Oh my god. Lagunya gini mana bisa tidur? Bisa dong. Kamu gimana sih? Seperti itu maumu, tak mungkin aku bahagia. Seperti itu cintamu, mama aku. Apa cinta? Resiko punya pacar cantik.
ya jadi liriknya tuh aku ubah, kayaknya udah aku omongin deh kemarin. Ya udah ya, ini kan beda hari ya, jadi bodo amat. Resiko punya pacar cantik kan seharusnya. Resiko punya pacar cantik, boom shake 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 boom. Tapi aku kan maunya idola ya, jadi resiko punya idola cantik, boom shake 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 boom, dimanapun banyak yang suka, boom shake 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 boom. Nih dengan dimanapun banyak yang suka hempaskan cinta. Resiko punya idola cantik, ya emang off gitu. Pun banyak yang suka, ikuti aku terus sampai aku susah bergerak. Maju mundur maju, cantik cantik. Maju mundur maju, cantik cantik. Seperti itu, kan? Nomu Joa itu aku suka ya. Jadi kalau misalkan dengar di teater kayak nomu Joa, itu artinya kayak ayo aku suka bingit gitu. Hah? Oh, resiko punya idol cantik. Oh iya, betul banget. Oh iya ya. Resiko punya idol cantik. Idol resiko punya idol cantik, boom shake 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 boom, dimanapun banyak. Ayo bener banget, kamu namanya siapa? Mana ya? Oh, Kak Diannya Fortet Sarahe. Kayaknya aku akan ganti seperti itu. Kayaknya gak sih? Yang kumit. Resiko punya Oshi cantik. Oh, lucu sih ya. Pengen tidur tapi gak mau ketinggalan showroom teh. Ya udah, aku selesai ya showroomnya ya. Bye. Tidur aja. Jangan lupa catat, tar lupa, oke okay. Nanti ya aku catat di otak. Oke okay. Kan tau gak sih yang kayak di kartun apa SpongeBob itu tuh jadi di otak kita. Enggak, ini film yang Inside Out itu. Sebenarnya tuh kita juga punya orang-orang yang kecil gitu di dalam otak kita. Aku pengen ngarang cuy. Bodoh amat. Iya, jadi tuh kita tuh juga punya orang-orang kecil tuh. Jadi ada yang sedih, marah, jijik, terus sama yang happy, sama ada Kak Baby ngechat aku ngomongin apa kamu di showroom. Hahaha. Kalian mention apa ke Kak Baby? Apakah ya kita selesai aja showroomnya? Aku gak percaya kalian lagi. Ini serius loh. Nanti aku jelasinnya apa ke KBB. Kalian mau hubungan aku dengan KBB itu selesai? Enggak, percaya. Aku gak ikut-ikutan loh. Enggak, kamu tuh masuk nonton di showroom aku, berarti kamu telah bergabung. Karena aku suka mengarang cerita, tapi bukan mengarang fakta ya. Mengarang cerita. Kayaknya akan lebih baik aku akan bilang seperti ini. Iya, jadi aku ngomongin soal bintang yang KBB bilang itu. Cuma itu bener kan fakta kan? Tapi aku ngerasa KBB itu lebih anak kecil daripada aku. Bener kan? Ya kan? Jadi aku ngomongin itu, ngerti kan? Ya itu alasan yang bagus guys. Makasih Kak Shiva. Besok meet and greet gak Kak Shiva? Oh ya, besok kita ketemu meet and greet ya. Betul, makasih buat meet and greetnya udah sold out. Besok kita kapelan yuk, aku pakai baju putih. Jadi nanti kalau ketemu sama aku kayak ih kapelan. Ya sih, ada Kak Baby. Oke, kita selesain aja showroom hari ini. Ya gak sih, ada Kak Bibi gak sih? Oke, aku pakai baju hitam. Emang kita ketemu? Makasih Kak Shiva. Makasih lagi. Gak ada kan? Kak Bibi udah turun. Nah, tadi yang ngechat aku siapa?
harus pakai baju putih. Sarangnya, makasih Kak Alvin. Oh my god, Kak Alvin datangnya semalam sekali. Oke, okay. Kita besok harus kapelan ya. Jadi meet and greet aku ada tema. Jadi ingat gak sih waktu dulu aku pernah bilang kalau misalnya kita meet and greet tuh kita daripada bosen ngomongin hal yang seharusnya kita gak ngomongin. Enggak sih, maksudnya kayak misalnya gak ada topik ya, lebih gak ada topik. Kita tuh main apa-apa pisang ke atau apa gitu. Ya tadi disco yang kasih Calvin. Ya gak sih? Jadi nanti kalau meet and greet kamu deg-degan atau iya gitu, kita main sweet aja. Kayak gini nih, simulasi ya. Muta, aku deg-degan nih. Oh ya, kenapa? Iya, aku deg-degan. Soalnya ini pertama kali aku showroom. Ini pertama kali aku meet and greet. Yaudah, kita ini aja ya, kayak gitu. Gak ada yang ngasih. Mabar ML Mobile Legend. Aku nggak bisa. Oh, atau enggak kita ini besok kalau misalnya kita nggak tahu mau ngapain, aku akan ajarin sekalian secara private untuk boom shake shake boom. Gimana? Itu penawaran yang baik kan? Kasih Calvin. Oh my god. Tutorial biar asik. Ya ini ide nggak sih? Main petak umpet aja. Oh ya boleh boleh, nanti aku yang nyari kakak ya. Terus kakaknya tuh katanya waktunya udah selesai, jadi kakak nanti aku carinya ketemunya ya udah di F1 kayak. Harus mau loh kalian. Iya betul banget, harus mau. Jadi nanti kalau misalnya kan gini-gini saya meet and greet nih, hai Mute gitu, aku masih ngerasa belum puas nih sama sautan boom shake 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 boom kamu, boleh nggak aku diajarin secara private? Oh ya boleh boleh boleh, nanti kita belajar dari pelan-pelan sampai waktu meet and greet kita udah habis, mau nggak? Kalau nggak mau ya gak usah meet and greet. Simple. Tengah kita bahas yang lain. Gampang kan? Ini kan nyiapin mental dulu. Oh ya gak apa-apa, gak apa-apa. Gwencana. Maksud aku kan ini kayak berarti kita tuh bisa lebih apa ya, mempersiapkan diri kalau misalnya nanti aku jika sokai pas perform di teater. Jadi kayak gak ada yang off-beat. Walaupun akunya off-beat. Kalian harus mau, ya benar. Kalau nggak mau nanti aku kakak dia nggak mau diajarin boom shake shake boom gitu. Sebuah pemaksaan, enggak, ini sebuah solusi di mana kalau misalnya kita tuh nggak ada topik atau kalian kayak deg-degan gitu mau ngapain, jadi itu adalah sebuah solusi. Kayak mendingan kita belajar private boom shake shake boom aja. Ya gak sih? Ingat aku gak Mute Chelsea yang masih kecil bukan sih? Masa ada video call sama aku anak umur 11 tahun guys. Kok dia bisa ya video call? Aku kayak bingung gitu. Aku umur 11 tahun tuh aku lagi main makeup-makeupan, tapi dia bisa video call, keren gak? Video call satu tiket, boom shake shake boom, 3 kali speed. Ah gak tahu. Coba ya kita timer. Kayak perhitungan banget ya, enggak kok. Kita coba, aku pengen tahu aja. Jadi aku juga tahu loh durasi aku ketika aku jiko soka itu berapa detik. Oke ya. Halo semuanya, dengan kencahanku aku akan bersetiap hari panggil aku Mumu Mumu Teh.
mau don't touch atau boom boom shake shake boom. Oh ya yeah, don't touch, enggak boom shake shake boom. Oke, okay. Resiko punya idol cantik, boom shake 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 boom, dimanapun banyak yang suka, boom shake 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 boom. Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak, maju mundur maju, cantik cantik. Terima kasih. Wow, 32 detik guys. Tapi itu karena aku pakai Jiko aku yang asli kan. Coba kalau misalnya kita share private ya. Kayak misalnya, waktunya berapa detik sih? Emang ke meet and greet bukannya lama ya? Coba ya. Hai kak, oh my god. Oh, mau diajarin private ya. Oke, oke, boleh-boleh. Ya, jadi 5, 6, 7, 8. Resiko punya idol cantik. Boom, shake, 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 boom. Dimanapun banyak yang suka. Boom, shake, 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 boom. Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju, mundur, maju. Cantik, cantik. Gitu, kak. Bener, kak. Nanti kita latihan lagi ya. Nanti ketemu di teater. 30 detik. Gitu. Cepet kan? 30 detik tuh menurut aku cukup lah. Belum gemeteran. Gak usah lah, gak usah gemeteran lah. Aku kan bukan dosen kalian atau guru kalian. Belum groginya. Emang kalian grogi ya kalau mau meet and greet? Jadi pengen meet and greet tapi ulangan gak boleh, gak boleh, gak boleh. Gak, jangan. No. Yang masih kecil di rumah aja ya. Nanti dimarahin mama. Belum gesrek-gesreknya dulu. Oh gitu. Tapi jujur ya guys, aku nanti kalau aku enggak secentil itu kok kalau kita cuman berdua. Wede, kita lebih gemeteran ketemu kamu daripada dosen. Oh, apakah karena aku sudah menyebarkan virus-virus boom, shake-shake boom, dan don't touch. Jadi kalian lebih gemeteran. Coba kalian bayangin dosen kalian tuh don't touch juga. Jadi kalian tuh lucu aja artinya. Ah, yaudahlah. Kita sepertinya sudah malam ya bunda. Dan kalian tuh harus tidur karena kalian tuh besok mau ketemu aku kan. Aku juga mau ketemu kalian. Jadi mari kita selesaikan showroom hari ini. Iya, fans umur 11 tahun tahu aku dari mana? Gak tahu, aku juga gak tahu. Coba tanya sama orangnya nanti ya. Tapi ngomong pelan-pelan ya karena masih kecil. Ya, baterainya habis. Pusat dulu mau. Jangan screenshot tuh, sabar ya, aku mempersiapkan muka dulu. Kayak bagusan gini. Sabar, jangan screenshot dulu. Kalau aku belum bilang 1, 2, 3, jangan screenshot. Oh saya ya, sampai screenshot terus aku ngeliat. Ini kita nggak usah ketemu besok. Sabar, belum. Tas dulu. Padahal enggak tahu udah deh. Cekrek. Sebentar, Bang. Enggak, aneh banget. Oke. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh my god, cantik sekali. Oke. Kita baca ini dulu ya, podium ya. Yang pertama ada Kak Yosara. Selamat tidur Kak Yosara. Semoga lagu boom shake shake boom bisa membuat Kak Yosara lebih tidurnya nyenyak. Pasti sekarang udah lebih malam di tempat Kak Yosara. Terus ada Kak I Love JKT juga. Selamat tidur ya, pasti udah malam juga. Calvin semangat buat BGD-nya. Dan Kak Syifa, oh my god, mari kita lebih banyak bertemu ya. Kak Baby Romeo juga, Kak Dak Dik Duk Der, semangat kan, ini udah graduate. Terus nama Rasang, arigato, Kak Mirza, iya tadi nonton kan. Kak Kim juga, Kak Lutpan juga, Kak Alfian, Kak Kuroishirt, Kak Andi Chang, Kak Adi Wijaya, Kak Iqbalash, Kak
Wisdom Yoga Karian Kak Rizka, Rizka MD. Oke, okay, segitu dulu ya. Makasih juga buat gift-giftnya. Oh my god, oh my god, oh my god. Jadi aku mau bobo sekarang.